Hai guys, selamat datang di Brightspot Convergence 2021 Talks. Hari ini kita akan ketemu sama teman-teman dari Skena Burger di Jakarta. Kita ada Quack Burgeria, kita ada Burger Jakarta, sama teman-teman dari Lawless Burger. Kita akan ngobrol banyak mengenai Skena Burger, the emerging of the scene, dan kemudian how they survive the pandemic dengan luar biasa, dan bagaimana mereka menjaga skenanya supaya bisa tetap sustain. So, stay tune, kita akan ngobrol segera di sini. Malam ini kita ketemu sama insan-insan dunia perkulturan burger di Indonesia nih ya, saat ini. Kita ada siapa aja sih Mas, kenalan dulu deh, mungkin teman-teman di luar sana ada yang belum kenal satu sama lain gitu, mungkin bisa kenalan dari siapa dulu nih, Mas Semi dulu kali ini ya, yang paling familiar nih, sering di TV. Anjir. Semi Subur Angkir maksud lo? Beda Semi. Halo semuanya, nama gue Semi Bramantio, gue dari Lolos Burger Bar. Senang sekali bisa meramaikan Bright Spot walaupun sekarang masih offline ya. Mudah-mudahan nanti versi online-nya juga bisa ikutan nih. Amin. Barengan sama teman-teman F&B, brand-brand yang lainnya juga. Ya segala macam lah, Bright Spot salah satu acara yang paling prominent di Jakarta dan di Indonesia lah ya. Keren. Senang banget bisa ada di sini, thank you banget. Keren banget Mas Emi, ganteng banget. Oke, berikutnya ada siapa lagi nih? Mas tuh yang buru-buru nih, yang buru-buru katanya. Udah. Yang buru-buru lah. Schedule ngedate malam ini. Betul. Kita ada live di gue nanti 8. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal, gue Wiro dari Burger. Mantap Mas Wiro. Burger kecil di pojok pasar Cipete Selatan. Baru ya 3 tahun umurnya. Lumayan. Di Bintaro ada juga kan Mas Wiro? Di Bintaro ada juga kebetulan, betul. Ah, ada kan di dua kopi situ ya, benar ya? Iya, penumpang di gedung orang, betul. Cabangnya 8 ya Mas Wiro ya? Yang sebutin satu. Betul, nanti insya Allah kita buka pasar outlet totalnya pakai duit orang semua, alhamdulillah. Amin. Nah itu antara bercanda atau enggak tuh, emang beneran kayaknya. Emang beneran, beneran. Terus apa lagi nih abang kita nih yang lagi ngerokok banget nih. Bang, salam kenal dulu ya. Nama saya Masta, saya dari Quack Burgeria Kemang. Keren, ini Quack Burgeria nih kalau kita ngomong di antara semua pelaku-pelaku burger culture ini tuh mungkin yang sekarang paling terakhir ya, baru muncul ke permukaan ya. Baru 1 bulan kita umurnya. Ini lo lagi di restoran, enggak kan? Iya, lagi di restoran. Keren. Soalnya saya tukang masak juga soalnya. Sembari masak, sembari live nih ya. Benar. Bigo. Ah, lebih gue lagi sama Mau Wiro. Wah, ketemu dong ntar. Oh, betul, masih satu rumpun. Dengan satu rumpun. Boleh. Oke, guys, apa namanya? So, apa thank you banget again bisa join sama obrolan berat malam ini gitu. So, sebenarnya malam ini kita pengen mungkin memperkenalkan ya bahwa skena burger di Jakarta khususnya kita memang lagi growth banget. Kita bisa bilang lagi growth banget gitu. Kehadiran Lawless yang memang udah jadi apa ya, kita bisa bilangnya trademark kalau anak-anak muda mau ngeburger yang proper tapi punya attitude sendiri tuh they can go to Lawless lah for sure gitu. Terus kemudian buat teman-teman yang pengen nyoba burger yang formatnya lebih Asian touch gitu kali gitu ya, bisa go to Burger gitu kan Mas ya, Mas Hiro ya, kurang lebihnya ya. Terus mungkin juga kalau yang sekarang yang terakhir nih ada si Quack Burger ya ini. Nah, apa namanya? Mungkin kita langsung ngobrol. Jadi yang gue pengen nanya sebenarnya lo kenapa pada pengennya bikin orang burger sih? Gue yakin lo pasti ada interest makanan yang lain lah. Ya pasti lo ada pecel lele lah, lo ada apa gue nggak tahu tuh ya, lo mau ada steak, ada apa segala macam. Tapi kenapa yang kalian pilih itu burger gitu? What makes you guys fall in love sama burger dari awalnya gitu? Siapa nih yang mau cerita duluan? Mas-mas ganteng. Bebas. Mau gambreng dulu apa sweet Jepang apa gimana nih? Boleh, boleh. Sweet Jepang boleh. Repot gila. Sweet Jepangnya bertiga lagi. Gak ketemu. Mas Emi dulu kali ini. Ya. Oh, siap. Oke. Kalau gue pribadi sih, udah jelas lah ya, kalau misalkan masak rawon kan susah ya. Gitu. Masak gulai juga susah ya gitu. Sejujurnya sih kalau misalkan lu nanya sama gue kenapa gue milihnya burger gitu untuk bisa bikin jadi sebuah joint gitu atau restoran yang waktu itu gue geluti sama teman-teman, karena gampang sih. Itu faktor pertamanya, dalam arti gampang adalah
space mungkin lo nggak harus terlalu gede, bahan-bahan nggak terlalu ribet, terus udah gitu sebagian bahan-bahannya masih bisa refrigerated seperti kayak daging segala macam, dan burger in a way walaupun kayak American style food tapi udah familiar banget lah ya. Maksudnya di Indonesia kan kita udah punya nih restoran-restoran burger yang mungkin franchise dari luar, atau pada saat itu juga gua ngelihat di lokalnya juga ada beberapa yang udah pernah ada tapi waktu itu lagi nggak kedengeran gitu, jadi udah ada. Jadi untuk membuat sesuatu seperti burger gitu, as simple as a burger, menurut gue nggak, bukan sesuatu yang sulit gitu kali ya untuk bisa dinikmati sama sama orang banyak gitu. Sebenarnya dari situ sih yang paling bikin kita kepikiran itu karena simplicity-nya gitu, gampang untuk bikin restoran ya, dapurnya mungkin nggak terlalu besar dan lain-lain gitu. Kalau dari gue sih gitu ya. Kenyataannya begitu atau enggak? Enggak juga ternyata. Ternyata enggak juga. Ternyata bikin central kitchen. Ternyata pusing juga Pak ternyata ya. Pusing ternyata ruwet ya. Ternyata ruwet. Iya, dalam arti ternyata maksudnya kalau kita mau bikin restoran untuk nge-serve mungkin 10 sampai 20 orang gitu, ya itu semua yang tadi gue omong mungkin masih valid ya. Tapi kalau kita udah mulai harus buka cabang, terus quality control, ada storage dan lain-lain, ya itulah di mana hal-hal yang tadinya gampang jadi ribet gitu. Pada saat banget itu gitu. Lo so far ada berapa cabang sekarang si Lolo sendiri, Sam? Lolos untuk F&B sekarang kita ada 8. Mungkin tahun 2022 akan kita anak pinakan lagi lah beberapa gitu ya. Targetnya F&B itu dalam artian semuanya ya, enggak cuma burgernya aja. Yes, betul. Betul. Jadi kita ada burger, ada donat, ada hotdog, dan semuanya itu ada 8 biji sih sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan 2022 ya kita targetnya mungkin enggak terlalu banyak-banyak, mungkin 350 outlet ya. Amin, gue aminin dulu nih. Iya, amin dulu. Walaupun mustahil ya. Gue aja, gue sumpahin kejadian. Amin, sumpahin bro. Gue sumpahin kejadian. Pusingnya soalnya parah pasti. Kalau lo gimana, bro? Oh, kalau gue kan basicnya kan emang kebetulan tukang masak, partner gue juga masak. Ide awalnya tentu bukan burger gitu. Ide awalnya pengennya buka fine dining gitu, atau gitu soal dining, full service, waiter segala macam, terus kumpulin duit, dia ngumpulin duit, dapat teman duit, kayaknya cukup main burger. udah hitung tragis juga ceritanya nih. Oke, terus. Ya idealis awal-awal pengennya ya, restoran full flagship lagi. Itu ujung-ujungnya kayaknya burger punya griddle doang, punya chiller, bener kata Jimmy tadi simpen gak terlalu banyak, ya udah jadi gitu. Beres. Makin betul. Aku makin jalan ke sini, gudang gak pernah cukup, ya kan? Amin. Repot supply gitu, jadinya ya beneran omong. Tapi balik lagi kalau ngomongin burger sendiri kan, emang sebenarnya tuh di Indo udah burger itu udah localized banget gitu dari kita zaman SD kita kan ada burger Edam gitu. Awal-awal banget 2004 tuh ada burger Blenger, ya kan ada Kotler, ada Osis, itu sesuai gue nyebutnya. Dari artian ada burger Blenger, ada Kotler Burger, ada Aussie Burger. Oh, yang kayak gitu-gitu tuh dikonsider sebagai first wave-nya kalian sebenarnya ya, gitu ya. Kalau menurut gue sih, kalau versi gue, itu first wave 2004 sampai 2010 dia masih jalan. Terus sekarang dia belum nggak. Terus 2014 sempat pumping juga tuh, ada Triban masuk, ada Good Burger juga masuk, kayaknya 2014-an deh kalau nggak salah ya. Terus ada Daily Bandit, ada Moss juga ada banyak tuh. Betul. Terus cek lagi di 2016 ada Street Burger tuh, itu juga lumayan panci tuh. Tapi ya berjalan waktu agak mundur, masuk 2017 ada Lolos kalau nggak salah tuh. 2017. Naruto. Ini hafal banget deh historinya, Sen. Iya loh. Gila nih. Tadinya burger keliling nih, naik sepeda nih, Sen. Setirnya jangan lupa, setir mobil. Pakai setir mobil. Iya, 2017 Lolos muncul, dan itu konsepnya serius banget, terus banget, terus ya rapinya kita tahu, terus kita kan udah lihat ya, seringai udah terlalu tajir, bikin burger terus tajir lagi. Iyalah. Amin. kita gak mau kalah, ya udahlah, kita ngintilin aja lah, jangan bawa saya sendiri gitu. Burger juga kan gitu. Bangke. Kurang lebih konsep awalnya gitu. Oke. Kalau mas kaya sendiri gitu. Bener-bener.
Sebenarnya jadi sebenarnya triggernya pengen kaya ya. Itu gue pengen bener, kaya nih. Pengen kayanya. Masa udah nge-band terus jualan burger juga kan, Mbak. Aduh, kita kecewa dong. Berarti sekarang lu harus nge-band, Ro. Gantian. Ya, kurang lebih kayak gitu. Terus, dan setelah Lawas itu dari 2017 sampai sekarang 2021 itu gak habis-habis tuh. Terakhir gue cek di GoFood dari GoFoodnya sendiri aja. Gue buka di 3 km sekitarnya itu ada 26 burger gitu. Di daerah gue ya, di area Cipete sendiri ya. Cipete ada area sekitarnya 26 burger, men. Ada 26 di Gojek. Buat selain itu. Kompetisi kalian tuh tight banget ya, berarti ya. Gak bisa, tapi balik lagi. Nah, mungkin juga yang lain-lain ngerasain ya. Makin banyak kiri kanan yang buka, tapi kan lama-lama bakal tersegmen, itu jadi lifestyle kan. Makin ya, lu bisa pilih mana aja, terus ujung-ujungnya kayak balik lagi ya, pilih mana gitu. Itu yang gue tangkap sih, jadi makin rame, makin seru. Dan gak berhenti di situ, kayaknya ke depannya juga makan bakal masih jalan terus gitu. Kursinya tuh seru banget, gak, ya kayak kita melolos masih sering kirim-kiriman roda, sering kirimnya itu gue ke swap juga sering main, ada supper juga di Cipete gitu. Terus komotinya kuat, terus ya kayaknya ngebeli komoditi ya bareng-bareng sama komoditi kan gitu. Balik lagi. Betul, gue paling setuju tuh, cakep, Piro. Masta, gimana Masta? Halo, gimana Masta? Kalau gue sendiri mungkin ininya paling beda ya, soalnya gue korban pandemi sebenarnya. Oh gitu. Tadinya sebelum pandemi apa, Mas Bro? Tadinya main musik metal. Wah ini saingan lo, Sam. Ini kompetitor direct lo nih. Saingan gue banyak nih, yang restoran ada, yang band ada, gimana ini? Lo di kaker banyak nih, Sam. Gue abis ini main house nih. Ya, biar Hogi ada saingan, lu ada saingan, main Horigi, house. Sorry Gi, lah akan ada lawan baru nih Gi. Lu gimana Mas? Ya, jadi awalnya tadinya kerja di bidang kreatif. Terus karena first wave pandemi masih namanya PSBB, lumayan kena impact lah usaha gua. Terus akhirnya pikir gitu loh, kayak aduh ngapain ya, kayaknya kalau paling enak jualan makanan, tapi makanannya apa? Nah, karena gue suka burger, dan gue sebenarnya nggak punya background masak, jadi akhirnya gue milih untuk jualan burger, karena setidaknya gue tahu burger yang enak sama nggak enak, gitu. Awal mulanya sih gitu. Keren. Terus abis itu lo belajar masaknya sendiri? Iya, dari YouTube. Nih. Tapi bener nih ya, ini post-pandemic ini, itu banyak banget orang punya skill baru coming dari YouTube, kan? Ya, kayak lo sekarang lah ya, buktinya kayak lo sekarang gitu. Ini tiba-tiba anak gue bisa ngapain lah gitu, bikin musik apa semuanya dari YouTube. Teman-teman gue ada yang tadinya cuman ngapain doang, tiba-tiba bisa Photoshop, bisa apa gitu semuanya. Coming from YouTube gitu kan. Betul. Ya udah, awalnya 2 bulan pertama jualan dari rumah, terus berusaha memberanikan diri lah buka tempat gitu. Nah, kita pertama kali buka tempat tuh di Kemang Timur. Kapasitinya tuh cuman 9 seating waktu itu. Wow, dikit banget. Dikit. Itu kapan tuh, Mas? 2020 bulan Agustus. Satu bulan terakhir ini kita pindah ke tempat yang baru. Kapasitasnya sedikit lebih gede sih. Lokasinya tetap di Kemang Timur. Buat berapa sekarang? 11 orang. Nambah 2 doang. Sekarang 32. Anjing, jadi gede, gokil. Congrats, man. Congrats. Battle-nya makin gokil dong ya. Harus keisi terus. So, ya kan? Tapi 32 itu kalau ngitung tukang sate di sebelah tempat gua sih. Kebetulan Wiro yang suka makan sate itu tuh. Datang ke tempat burger, maksudnya sate. Kurang ajar tuh namanya, kurang ajar. Kecewa. Itu antara support atau gak support, tuh bingung. Kecewa gue. Parah. Gue bisa jelasin ya, tingkat kematangannya beda banget dengan satenya. Itu kayak 5 kali kurang kipas gak mateng. Jadi itu sempurna. Total kipas banget tuh ya. Gila. Juicy-nya pas. Nah, ini gue jadi ke trigger nih gara-gara Wiro ngomong. Kalau buat kalian sendiri, para emang penggiat burger gitu ya, flavor burger yang paling benar tuh menurut kalian gimana sih? On your own perspective ya. Ini gak ada yang benar, gak ada yang salah. Karena taste-nya akan beda-beda kan. Gitu. Deskripsinya akan beda-beda gitu. Mungkin Mas Semi bisa cerita dulu. Kayak gimana ya? Karena ini kan sesuatu yang subjektif banget gitu. Kayak misalkan gue disuruh mengibaratkan waktu pertama kali gue makan Shake Shack gitu. Misalkan waktu itu ada kesempatan untuk keluar negeri gitu. Wah, gue pikir anjing ini burger enak banget nih. Mungkin ini yang paling enak di dunia. Gue waktu itu mikir begitu.
Terus tiba-tiba gue ada satu kesempatan lagi, Flat Iron yang di Inggris. Waktu itu gue makan burger, anjing ini lebih enak lagi gitu. Gue lagi berpikir kalau misalkan memang ada yang lebih enak, ada yang lebih enak lagi. Jangan-jangan memang gak ada yang paling enak, emang selalu ada orang yang bisa create untuk lebih enak lagi gitu. Dalam arti sekarang kayak Lawless pun udah ada aja pasti orang yang punya selera berbeda gitu. Gue sering banget mendapat komentar kalau misalkan kayak, tapi ini menurut gue lebih enak dari Lawless misalnya begitu. Wah, waktu gue makan ini, wah ini lu harus cobain karena ini lebih enak dari Lawless, karena gue juga memantau sosial media dan lain-lain ya. Tapi itu jadi kayak apa ya, subjektif banget. Kalau gue pribadi sih, dalam sebuah burger, gue ngincer mungkin salah satunya yang pertama di situ burgernya nggak terlalu kering, jadi jusnya tuh masih ada. Otomatis komposisi daging dan lemaknya juga harus bener nih, gitu kan? Ini kita bisa bicara patty-nya ya? Iya, bicara patty gitu kan. Rotinya juga mungkin gue nggak bisa terlalu soft, nggak bisa terlalu keras juga. Kenapa? Karena kalau misalkan rotinya soft, lo dine in itu enak banget pasti. Tapi ketika kita gojekin atau kita pesan pakai ojol sampai rumah itu udah hancur gitu kan, benyek udah banget, soggy, benyek banget gitu kan. Setuju. Nah itu udah jadi kayak apa ya, sesuatu yang harus diakalin juga gitu kan sama restoran. Kalau misalkan kita pertama kali tes produk, anjing ini udah enak banget, tapi belum ngetes untuk akhirnya dikirim pakai ojol tuh, menurut gua ada satu yang masih jadi PR tuh gitu. Salah satunya juga itu. Terus apalagi ya? Sekarang burger bisa kemana aja sih? Maksudnya lo beneran bisa burger, ada gue pernah nyoba burger rendang, ada waktu itu gue pernah nyoba burger apa lagi ya, udah mulai bisa di create macam-macam gitu, bahkan di localize banget gitu. Jadi apa ya, limitless lah kalau gue bilang sih. Agak bingung juga gue ngejelasinnya gimana kalau misalkan burger yang paling enak seperti apa sejujurnya. Kalau tapi kalau di Lawless sendiri kalian masih terus akan develop lagi apa namanya, dagingnya dicoba lagi, komposisinya dicoba lagi, atau kalian udah stop sampai sini deh, ini udah nih buat kita, this is Lawless gitu. Iya, apa, kita udah ada standarisasi lah ya, maksudnya segala macam produk kita udah standardized. Paling yang kita lakukan adalah mencoba inovasi untuk mencoba membuat menu-menu bulanan atau menu-menu kolaborasi. Tapi standar menu yang udah kita ada di menu yang kita udah terlanjur orang tahu, misalkan menu A, B, C, Sabak, Motley, Lemmy dan lain-lain, itu kita akan tetap pertahankan sih. Okay. Jadi yang lain-lain itu lebih ke masukin ingredients baru, mungkin collab ya, misalkan tadi kayak burger rendang gitu, misalkan bisa coba suatu hari atau apa gitu-gitu sih. Iya. Oke. Menarik. Berarti oke. Setuju. Nah kalau lo sendiri gimana, Ro? Burger paling enak versi gue ya. Jawabannya nggak tahu sih. Gue balikinnya ke market, kayaknya yang paling diterima di masyarakat, kayaknya itu yang mereka paling enak dan market itu terima gitu. Kalau gua pribadi, gua sukanya yang komposisinya pas aja, kali gigit gitu. Terus roti juga benar, nggak boleh lembut banget, nggak boleh keras banget. Tapi kalau ngomongin teknis kan nggak ada habisnya tuh. Gua burger paling enak ya burger gua sendiri kalau gua bikin sendiri. Tapi bukan yang di burger gitu ya. Kadang gue bikin sendiri ya versi gue aja gitu. Versi gue dalam artian, gue buka aja itu udah gue kayak tukang bakso gitu. Lo bikin apa aja, lo campur sendiri gitu. Tapi balik lagi kan, enggak. Susah banget sih kalau dibilang burger paling enak. Dulu gue suka banget sama kebul. Itu menurut gue, ada kebul burger di daerah Jatet, atau Unas gitu. Itu menurut gue dengan harga segitu lo gak boleh komplain gitu. Karena komposisinya pas banget, harganya orang Itu 15.000 gitu. Kebul burger ya gue. Iya, dari yang 15.000. Terus gue pindah ke, ada di Anila juga ada restoran burger. Kita gak boleh sebut lah ya, namanya Le Burger. Gue cobain harganya fantastis, 100. Dulu tuh belum turun harganya. Iya. Masih 140.000-an gitu, gue cobain ya. Ya kalau bisa kita bandingin sama si kebun travel burger tuh ya, Ro, waktu itu ya. Betul, ada street burger juga. Enak banget sih. Pada saat harga itu. Segitu, betul. Harga segitu, makanan kayak gitu, udah lo gak bisa komplain juga. Menurut gue sih, balik lagi ke situ sih. Contoh, kalau misalnya harganya mahal banget, terus makanan yang enak, ya lo bolehlah komplain lah dikit-dikit. Gitu. Tapi kalau harga murah, terus taste-nya juga udah segitu, taste good gitu, ya udah lo terima aja. Iya, gak bisa komplain ya. Ini mungkin kayak Duima kali ya, Wire. Kayak Duima kali ya. Tapi kalau Duima gue masih suka beli loh. Di Bintaro sama. Ada ya, gue pagi. Bener. Padahal
gue juga gue childhood memories gitu, bukan lagi masalah peti enak gak enak, tapi begitu dari mana kayak betul. Ini masa kecil gue nih. Setuju gitu. Betul, betul. Kan? Kadang yeah. Kadang lidah kan bisa karena terbiasa kalau lu sering makan nasi uduk tiap pagi, lu tiap pagi makan nasi uduk itu enak. Iya, iya, betul, betul. Jadi ya, untuk kali ini berarti mungkin kita nih shout out kepada Dwima Burger juga nih untuk Ruth ya. Terus ya, harus pernah nyobain, lo harus nyobain, men. Betul, betul. Terus kita banget, betul. Terus kita bersama. Jangan sampai tutup, pokoknya jangan sampai tutup. Sampai tutup. Tapi range umur jadi ketahuan. Oh jelas, jelas. Itu udah pasti. Biarkanlah, udah kejadian, mau gimana lagi. Kalau lo gimana, Mas? Kalau menurut gue sih sebenarnya. Kalau ngomongin paling enak ya kayak yang tadi udah disampaikan sama Wiro sama Mas Seip, ya semua orang pasti punya favoritnya masing-masing lah ya. Jadi ada yang mungkin sukanya Burger King, ada yang mungkin sukanya burger gitu. Jadi kalau menurut gua sih itu benar-benar terlalu relatif untuk bisa diputuskan gitu. Tapi kalau buat gua pribadi, menurut gua burger yang paling pas itu adalah bun, patty, sama cheese, udah itu aja. Oke, oke. Simpelnya aja gitu. Simpelnya ya. Aja benar. Jadi kayak udah gitu. Sama gue ya. Juga. Kalau beli burger yang udah banyak, ada banyak aksesorisnya, kadang-kadang gue lost patty-nya gitu. Banyakan aksesorisnya gitu, iya kan? Maka ada beberapa harus. Ada beberapa gerai burger kecil-kecil gitu yang menurut gue sausnya dibanyakin banget. Jadi begitu dimakan. Ya udah rasa sausnya akhirnya rasa dagingnya hilang. Sebenarnya kan kita kadang-kadang kangen rasa itunya ya, rasa dagingnya gitu ya. Iya, betul, setuju. Setuju banget. Jadi menurut gua sesimpel mungkin lah. Tapi kalian udah pada sering nyobain burger kalian semua kan? Enggak. Oh, gua enggak mau nyobain lolos ah. Enggak suka gua enggak mau nyobain. Gua harus ngaku kalau gua sampai sekarang belum nyobain kuek. Kenapa? Karena gue setiap kali buka GoFood kagak buka, Pak Masta. Gimana itu, Pak? Gimana, siang-siang, Masta? Pak? Tolong dibantu kita. Kita emang kebetulan karena gue masak sendiri, jadi gue suka emosi sama driver ojol itu. Ini jujur ngomong kalau denger Grab sama Gojek, dan driver itu kurang sopan santun mereka ini. Ada yang datang langsung, oh. Gue udah mesen dari tadi nih, jadi gue gitu. Kan kasihan maksudnya, mungkin ini cerminan dari perilaku mereka terhadap staff-staff untuk tempat-tempat yang mungkin udah lumayan besar ya, kayak mungkin kayak Burger, kayak Lawless gitu, atau kayak McD gitu. Ini mencerminkan perilaku driver kepada karyawan atau staff yang jaga. Itu sebenarnya sedih banget. Nah, makanya kita tuh lebih mengutamakan takeaway sama dine-in. Nah, cuman emang kemarin pas PPKM kita nggak ada pilihan harus pakai ojol only kan, karena nggak boleh makan, orang-orang pada takut keluar. Jadi untuk di tempat yang sekarang itu kita masih ongoing proses, soalnya ada beberapa dokumen yang harus diubah gitu. Cuman sih soon harusnya kita available di Gojek sama Grab. Cuman bener kata Mas Semi tadi sih, kayak burger itu kalau udah di take away itu kayak variabel yang ngebikin rasanya berubah itu terlalu banyak dan terlalu sulit dikontrol. Jadi setuju kita, gue setuju. Kalau gue secara pribadi sih kayak lebih baik dine-in atau take away langsung terus dimakan di mobil gitu. Ya wes, nanti kapan-kapan gue kesana deh. Boleh, Sam, siap. Lo gak boleh pakai online, Sam. Lo harus kesana, Sam. Oke. Nanti saya mampirlah ke Kuok lah, insya Allah. Nah, gue tadi kita udah bicara mengenai flavor gitu ya. Udah jelas lah, apa namanya, semua tempat punya flavor masing-masing, semua tempat punya preference masing-masing gitu. Nah, yang menarik lagi sebenarnya, nowadays itu kan, kalian kemas burgernya bukan beyond flavor ya, kalau gue bilang ya. Ada brand di baliknya. Ada marketing di baliknya, ada persona yang lo mau sajikan upon your brand. For instance, gue dapetnya paling gampang Lawless lah. Persona kelaki-lakian, macho, motorhead dan sebagainya gitu hadir di situ gitu, sehingga pada saat lo consume burger itu mungkin ada yang dapat rasanya, tapi mungkin ada yang dapat kayak anjing gue laki banget nih makan burger di sini nih, gitu misalnya gitu ya, gue nggak tahu misalnya kali aja ada gitu. Gitu nah. Pertanyaan gue, seberapa penting sih bagian itunya buat kalian? Penting banget. Kalau gue bilang sih penting banget ya. Maksudnya itu yang ngebedain gue sama burger sama kuek misalkan.
tapi juga ada yang ngebedain burger quack dengan lolos gitu. Maksudnya gue sama burger, gue sama quack, walaupun gue sama Masta juga sebetulnya baru kenal gitu ya, tapi gue juga ngikutin. Dalam arti burger gue kemarin tahu kalau misalkan Lucky dari Brooklyn Pop Up, ada Ade Putri juga di situ, ada apa namanya Po Noodle Bar si Babas waktu itu pop up di situ sebagai apa ya, kayak kitchen takeover kalau nggak salah waktu itu, weird ya. Terus Quack juga kemarin kolaborasi sama Thrive untuk ngeluarin burger sama merchandise segala macam. Itu menurut gue udah strategi-strategi yang bener banget yang mendifferentiate satu brand dengan brand yang lainnya. Apa yang orang tidak lakukan, ya lu lakukanlah. Apapun yang masih masuk dengan brand image lo, atau apapun yang pengen lo keluarin, sesuai dengan apa yang lo suka, dan lain-lain, itu menurut gue bener dan harus sih, untuk sebuah branding ya. Apa yang membedakan kita, kalau misalkan kita sekedar mengcopy misalkan. Apa yang membedakan kita, kalau misalkan kita bener-bener melakukan plak-ketiplak apa yang orang lakukan. Gue tahu mungkin, aiming untuk jadi juara dua, itu lumayan daripada lo nggak sama sekali gitu kan. Juara satunya siapa, lo ikutin lo jadi juara duanya gitu. Tapi what are the chances sih? What are the fucking chances akhirnya lo berhasil gitu? Mendingan lo sekalian unik, lo akhirnya bisa distinctive, brand image lo juga jadinya lain daripada yang lain, ya. Ya lo dapat market lo sendiri, walaupun kecil misalkan. Cakep. Itu sih kalau gue ya. Go big or go home lah ya, kalau enggak udah deh gitu ya kan, ngapain. Ya, begitulah misalnya, iya. Yeah. Setuju. Mas Firo gimana Mas Firo nih? Dibilang penting nggak penting, ya sangat penting gitu. Maksudnya nggak ada sebuah produk yang dibaliknya nggak ada yang berbicara gitu. Dalam artian kayak KFC dulu yang dijual ya Colonel Sanders gitu. Terus McD nggak bisa dijual, yang dijual Ronaldnya ke anak-anak kecil gitu kan. Nah itu yang kadang biasanya lebih kuat daripada produknya sendiri gitu. Kadang brand identity kan harus pakai brand image juga kan di depannya gitu. Dan orang lihat kan. Kebetulan gue sama Respati nggak gitu. Jadi ya udah produk sama campaign aja gitu. Campaignnya yang jadi identitasnya si burger itu sendiri. Dari yang tadi dibilang kolaborasi, offer, terus cross marketing sama yang bukan F&B. Itu cara-cara yang kita lakuin sih untuk bertahan selama ya pandemi ini gitu. Tapi balik lagi, semua punya karakter masing-masing gitu. Kalau dibilang kita nggak kurang ada icon, memang jauh nggak ada iconnya gitu. Tapi campaign sendiri bisa jadi identity sendiri gitu. Dalam artian, oh ini jujur banget nih gitu, nggak yang gimana ya, nggak yang kopi aja gitu. Balik lagi kalau kopi doang makanya semua bisa ya kopi. Lo jangankan kopi gitu, orang ada yang nanya resep gua kasih, orang ada yang nanya vendor gua kasih gitu, lo mau bikin yang sama juga nggak apa-apa gitu. Kalau ada yang nanya bikin roti di mana nih, vendor ini nih gua kasih pir daging lu berapa, lemak lu berapa, kadang gua kasih semua aja gitu. Bikin aja gitu, nah semua orang bisa bikin gitu. Tapi kan kadang kali kayak ada titiknya di mana gitu, ciri khasnya apa gitu. Kalau misalnya bisa dibilang lo cowok banget, bener ya ceweknya lah gitu. Ada warnanya aja pink gitu. Aja tapi nggak apa-apa, justru kan itu yang diferensiat akhirnya kan, bikin lo punya personal lah buat audiensnya gitu kan. Benar. Tapi gue sorry, gue nanya sebelum masuk Masta, gue nanya dulu itu burger kitchen takeover collaboration sama yang non burger misalnya gitu ya, atau bukan sama F&B gitu. Itu impact to salesnya sebaik itu nggak sih, atau benar-benar cuman helping you guys out buat brand presence-nya aja gitu. Okay. Nah, kalau untuk dari tujuan utama udah pasti cross marketing. Yang belum tahu jadi tahu. Tapi kalau biasanya impact success, beberapa sih ada yang bikin surprise sih. Dari yang kayak gitu-gitu, tiba-tiba sales gede banget gitu. Kalau kemarin kayak Mas Tato Kompas, kita harapannya kan gede sih. Kita ada sama brand-brand banyak, ada Tato Kompas, harapannya gede gitu. Tapi ya sosok-sosok aja. Tapi dari segi follower, engagement, apa semua naik. Terus kemarin juga ada sama-sama, oh ada sama Mas Bagel. Itu ada cewek-cewek, grup cewek gitu jualnya bagel. Terus pun dari sini, dari meeting juga cenderut apa segala macam. Gue sama beli dulu bagel tuh. Tapi oh, gila banget. Tapi emang enak sih mereka. Tapi militan loh, fansnya tuh militan banget. Gue, oh gila, oh, sehari ya refill terus. Ya sehari kita refill. Itu bayaran kali fansnya. Oke, bisa juga sih. Ya, tapi gila banget. Tuh. Jadi gokil. Fansnya militan, cukup militan. I think, dentuman-dentuman kayak gitu yang bisa dikira. Makanya waktu kita mau collab atau mau sebutannya apa, mau kolaborasi, mau kerja sama, itu gue gak pernah menutup kemungkinan gitu, karena gak ada yang tahu ekspektasi di salesnya berapa gitu. Gila sih. Cakep. Jadi selalu ada surprise lah ya, kalau collab-collab itu selalu tiba-tiba ngagetin gitu.
ada yang works, ada yang enggak gitu. Tapi at the end of the day presence-nya jadi kemana-mana sebenarnya gitu kan ya. Kalau King Masta gimana King Masta? Lo masak juga, ngurusin branding juga berarti. Iya benar. Squakeria ini. Lo culture banget lo itu burger lo men, gokil. Enggak lah. Ih, tampilannya. Jadi kalau kita sebenarnya karena gue cukup sadar diri yang gak ada background masak. Jadi kalau ditanya boleh jujur di awal itu emang kalau misalnya bersaing untuk jadi burger paling enak di Jakarta gitu, kita sebenarnya kayaknya enggak sih. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah lebih ke sesuatu yang mungkin jarang dilakuin sama pemain-pemain F&B di Indonesia. Jadi sama karena tempat kita kecil, jadi sebenarnya kalau ditanya kita lebih ingin jadi tempat yang bisa ngasih experience yang paling beda dari yang lain. Jadi kayak itulah yang sebenarnya kita coba terapin di segala situasi dimana kita harus berinteraksi sama customer gitu. Jadi gimana kita ngelakuin marketing, sebenarnya kita nggak ngelakuin marketing sama sekali. Kalau boleh dicek, sebenarnya kita emang nggak pernah ngelakuin, bahkan kita pindah ke tempat yang baru aja tuh belum ngelakuin posting, terus kita nggak pernah ngelakuin grand opening. Jadi kita coba ngelakuin karena tempat kita itu benar-benar open kitchen, open se-open-opennya. Jadi kayak kita tuh effortnya lebih ke ngajak orang-orang dari bisnis F&B ataupun bukan untuk takeover kitchen kita. Ya buat lucu-lucuan aja sih. Jadi emang kalau ditanya masalah marketing, kayaknya kita sampai titik ini masih cukup effortless sih gitu. Jadi ya yang kita andalin benar-benar kalau customer seneng pasti dia akan cerita ke teman-temannya, dan sampai titik ini sih sebenarnya yang terjadi adalah ya orang-orang datang ke tempat kita gara-gara word of mouth gitu. Berarti masih benar-benar fight on the flavor itself gitu ya, balik ke burgernya lagi sebenarnya gitu ya. Nah, kayaknya sih sebenarnya itu gua enggak tahu. Cuman kalau dari gua sendiri lebih pede bilang mungkin kalau datang ke sini lu sendiri pun enggak bingung karena lu bisa ngobrol sama ya gua yang masak sama apprentice kita. Nah, kebetulan emang semua yang kerja di kita itu semuanya customer langganan kita. Jadi mereka nyari part time job terus akhirnya ya udah kerja di tempat kita. Jadi yang datang ya teman-temannya lagi gitu. Akhirnya temennya nanti mau kerja ya udah terus apply terus kerja terus nanti udah lulus cabut gitu ya, kayak gitu aja loh so far gitu. Berarti lo bisa gue bilang kayak lo sebenarnya mengkonversi, bukan mengkonversi ya, lo mau kalau ya menjadikan burger joint lo sebagai tempat tongkrongan sebenarnya basisnya gitu ya. Benar ya kan? Karena kalau dilihat-lihat emang kebanyakan yang datang itu muka baru ada, tapi emang lebih mungkin bisa dibilang 80% itu emang langganan gitu yang sampai saat ini itu kan kita kan di database kita kan setiap orang datang kita mintain namanya segala macam. Nah, kelihatan tuh total visitnya. Nah, sampai titik ini tuh yang megang rekor ada salah satu customer kita. Dia total visitnya tuh 109 kali visit. Makan burger lo bayangin deh. Kalau cuma nyari burger kayaknya sih enggak ya. Iya. Kayaknya nyari teman tuh, nyari jodoh kayaknya tuh. Mungkin kesepian dia, tapi ya emang kita lebih carinya ya karena kalau rasa itu menurut gue terlalu susah dan gue enggak ada kayak kepercayaan diri untuk kayak oh burger gue enak banget gitu. Jadi ya mungkin yang beda dari yang kita coba push itu adalah service kita gitu. Apa ini ya, apa namanya experience datangnya terus berasa ngobrol sama kaliannya dan segala macamnya. Tapi lu lagi masak diajak ngobrol gitu ada yang kayak gengges banget sih, orang lagi masak ditanya-tanya mulu gitu kan. Nah, emang agak aneh sih sebenarnya. Justru yang ini makan kayaknya gengges. Ya. Ada yang kayak ajak ngobrol saya dong gitu. Yang di pojok-pojok. Mas, sambil woi, ayo ngobrol nih gitu. Dulu di tempat yang lama itu, gue bener-bener cuman sendirian selama 9 bulan. Jadi gak ada yang bantuin sama sekali. Nah, karena gue bisa dibilang gue gak profesional lah. Jadi kalau gue lagi capek, customernya gue suruh nunggu, terus gue ajak ngobrol emang. Kayak, aduh mas, saya mau ngerokok dulu ya gitu. Ya itu pernah kejadian sama Bos Wiro itu. Dia datang, mesennya cuman burger satu, jadinya 30 menit setelahnya. Karena kita ngerokok bareng, sampai lupa gitu. Gue mesen burger tadi, oh iya juga Wiro gitu. Jadi emang udah gue tulis di Google review sama Zomato, udah gue tulis. Kalau datang mau beli burger tapi diajak rokok mendingan jangan. Setengah jam kemudian kita baru makan. Benar. Jadi kalau
kalau lapar banget ya mendingan jangan deh gitu. Coba cari ke tempat yang lebih cepat gitu. Tapi emang kalau nyantai kayak mau ngobrol dulu atau kayak nggak buru-buru ya mungkin tempat yang tepat gitu. Jadi kayak barbershop ya. Di luar gitu sebenarnya ya jadinya. Lumayan. Tempat gosip, tempat gosip. Akhirnya emang ada komunitasnya sendiri gitu, kayak komunitas gosip Kemang Timur gitu. Dan emang ya gitulah. Jadi Kemang Timur di sebelah mananya sih tempatnya? Sekarang Kemang Timur itu deket, paling gampang sih dari patokannya Homo Park ya. Homo yeah. Park itu lurus lagi ke arah Kemang Utara sekitar 2 menit itu tempat kita di sebelah kiri. Dulunya itu Coffee War. Dulu oke, okay. Dulunya kopi itu bukan sih Goni bukan sih. Nah, itu tempat yang lama itu kita di sebelah Goni Kondis. Oke. Tapi okay. Yang baru itu kita 1 menit lebih tepatnya 56 detik karena waktu itu gua coba ngukur. Jadi 56 detik dari tempat yang lama. Okay, kalau okay, moonwalk, siap. Kalau moonwalk berapa lama ya? Kalau moonwalk, terakhir gue tes sih 4 menit 38 detik. Itu moonwalk tuh. Gila, repot banget, men. So, apa namanya tadi kita udah ngobrol segala rasa, branding, segala macam ya. Gue penasaran banget, kalau burger, kan itu sebenarnya bukan common food-nya orang Indonesia lah, kita bisa bilang ya. Kaman foto, soto, nasi goreng gitu ya. Lo punya challenge tersendiri gak sih buat menghadirkan burger kalian ke audience gitu atau as easy as that, buka tuh semua orang coming aja gitu? Kalau gue pribadi sih enggak sih. Maksudnya kalau misalkan dibilang bukan masakan di Indonesia, betul, jelas gitu kan, American food gitu bisa dibilang. Cuman karena ya itu tadi gue bilang gitu, misalkan kayak udah ada McD gitu, walaupun ya McD kan UMKM ya, maksudnya dia kan brand lokal yang emerging gitu kan, ya betul, kita mesti support betul, juga ya. Betul. UMKM ya. Kecil kita support. Makanya brand lokal yang emerging tuh ya. Iya betul, makanya gue juga sebut mereknya McD karena kan memang butuh di support gitu kan sama kita. Nah, ini, betul. Ya. Karena ya. kurang marketing dia. Benar-benar kurang. Kayaknya kurang. Gitu. Jadi biasanya kalau sama BTS dia harusnya. Ya. Betul. Prosotannya keras. Ya maksudnya kita kan semua di sini mendoakan supaya McD bisa go internasional ya suatu hari. Amin. Kita doain ya. Yes, amin. Ya maksudnya karena udah ada merek-merek burger ini, gue pikir udah jadi kayak in a way ya makanan lokal juga sih karena emang udah ada apa ya big names lah gitu di apa genrenya gitu. Yeah. Jadi kalau gue sih nggak susah kalau gue ya. Oke. Okay. Tapi lo mengupayakan melokalkan burger lo nggak sih, kayak burger lokal itu kan kadang suka mengupayakan melokalkan burgernya mereka. Iya yeah, iya gitu. Yeah, yeah. Nggak sih kalau gue emang anaknya ke barat-baratan ya jadi nggak. Iya benar-benar kita lebih western ya culture-nya. Yeah, lebih western ya yeah, gimana gitu. Yeah, nah kita gabung bahasa Inggris ngomongin tadi. Kalau lu Rok, gimana Rok? Oke, udah sama sebenarnya dari kecil gitu udah makan burger sebenarnya gitu. Terus yang tadi gua bilang tuh tahun ke tahun tuh ada brand yang nongol sampai sekarang juga kayaknya orang udah biasa gitu makan burger. Ini kejadian banget di tempat gua waktu awal kali burger buka, terus 4-5 bulan kemudian kan bulan puasa, gua pengen bikin menu nasi tuh. Jadi semua draft menu gua pindahin ke nasi toppingnya gitu. Kita udah bikin request menu apa segala macam. Terus gua rasa gusar juga, udah tahan dulu deh seminggu bulan puasa gitu. Terus mungkin bisa ditanya juga ke bapak senior, bapak Masta gitu, bulan puasa percaya atau nggak percaya itu dari jam 4 sampai jam 7 orderan burger tuh nggak pernah berhenti. Boleh ditanya lagi, itu bulan puasa yang gue dari kecil aja bulan puasa pernah makan burger gitu. Buka puasa mungkin burger aneh banget, gorengan kalau gorengan ya, iya lontong sama bakwan celupin di kacang itu udah perfect gitu. Beres. Udah perfect. Nggak ada rumus lain dalam hidup gue gitu. Tapi antriannya gila banget sih bulan puasa, bisa ditanya lah mau bapak-bapak gitu. Terus udah kenapa kita jualan nasi, udah burger aja, kayaknya orang udah biasa gitu makan burger. Nah itu yang bikin gue balik lagi, jadi nggak sesusah-susah banget itu, tapi nggak segampang-gampang itu juga. Tetap ada sesuatu yang harus ditonjok-tonjok dikit lah buat produk masing-masing. Cakap. Mas Masta gimana Mas Masta? Kalau pribadi mungkin sempat karena tempat kita itu kan gak ada signage-nya ya. Jadi banyak yang ngira kita jualan ramen. Terus kayak jualan donburi gitu. Kan kita emang gak ada signage. Nah itu sih sering terjadi. Cuman kalau dibilang benar sih kata Wiro sih. Kayak orang Indonesia tuh di bulan puasa itu adalah titik dimana lo bisa tahu seaneh apa selera makan orang Indonesia. Nah, gua itu karena tempat kita kecil,
waktu bulan puasa itu kita buka sahur dari jam 11 sampai jam 4. Nah, sahur? Sahur, kita buka sahur. Waktu itu kan pertanyaannya, siapa sih yang sahur makan burger? Semua asli, lumayan. Semua sih, anak-anak tuh nanya, siapa yang mau makan mas? Ngapain lu jualan gitu? Ya kita tes dulu aja. Nah ternyata, sales sahur itu sama kayak sales sehari, hari normal, nggak puasa. Nah itu menunjukkan sebenarnya ya orang Indonesia sebenarnya udah terbiasa sama burger. Mungkin kalau jualannya churros mungkin challenge-nya agak lebih tinggi kalau churros. Karena dia cakwe Spanyol ya kan. Susah tuh ya. Cakwe agak... kena gula tuh enggak ketemu di mulut sini tuh aneh. Itu mungkin harus inilah marketingnya harus bisa kayak jor-joran banget gitu. Dan sebenarnya orang Indonesia itu ya paling gampang menerima culture baru menurut gua. Nah apalagi burger kan sebenarnya udah culture lama gitu. Jadi ya by the end of the day menurut gue, kalau orang-orang udah suka sih ya kayaknya sih mereka pasti tetap ya udah coba aja gitu. Dan untuk burger menurut gue sebenarnya ya benar gak susah itu. Karena kan yang ngebukain jalan udah banyak, kayak ya Lawless udah mulai duluan, abis itu udah ada burger. Nah kayak gue paling kecil di sini ya udah dibukain jalannya tinggal permisi-permisi doang gitu ya. Halo, assalamualaikum. Gitu. Jadi terima kasih untuk Mas Wiro dan Mas Semi nih udah bukain jalan. Merendah mulu kayak emang. Mark Marquez. Iya, asli. Tapi emang paling susah buka kategorinya ya. Sementara kategorinya udah ready di sini ya udah tinggal masuk aja gitu sebenarnya gitu kan. Gua pertanyaan berikutnya lebih tadi nyambung gitu ya post pandemic. Atau during pandemic kemarin lah ya sampai sekarang gitu. Itu impact yang paling keras banget kejadian ke kalian tuh apa guys? Selain nggak bisa makan online, selain nggak bisa makan ketemuan gitu ya? Lo sales drop banget kah atau kayak nggak tahu? Maksudnya apa orang udah tiba-tiba orang nggak beli burger lagi, belinya pecel ayam misalnya gitu, udah orang stop lagi gitu. Itu it happens nggak sih men? Ya mungkin kayak apa ya, pandemi ini kan mungkin bahasa halusnya apa ya, bangsat gitu ya. Mungkin bisa dibilang. Nah, bahasa sederhananya. Ya, itu, ya bahasa ya, sederhananya. Paling gampang gitu. Diterima orang ya, paling gampang. Iya, iya. Ya. Nah, gue yakin sih, maksudnya mungkin Burger, Quack, dan teman-teman kita yang lain, bahkan yang di luar industri F&B juga ini kan terpengaruh banget sama si pandemi gitu. Tapi khusus kalau misalkan kita ngomongin soal F&B, kalau buat gue itu yang paling jadi halangan atau paling jadi challenge itu adalah no dine in sih gitu. Gue sama Wiro juga kan tergabung di sebuah grup F&B gitu sama teman-teman yang lain. Itu tiap hari Senin berisik, tapi berisik hari Senin doang. Gitu tiap kali ada peraturan PPKM baru itu. Gimana bro? Udah ada belum nih yang baru nih gitu. Selalu itu pikirannya, selalu. Selalu gimana kebijakan soal dine in, selalu gimana kebijakan soal jam tutup dan lain-lain kan. Dan itu sih yang paling berefek gitu ke bisnis F&B gitu. Gue enggak tahu sama yang lainnya gitu ya, tapi kalau misalkan kita paham profit net loss gitu ya atau P&L gitu di dalam sebuah laporan keuangan, kita kan yang namanya jual barang, ada yang namanya COGS atau cost of goods sold. Kita beli barang ini, modalnya tuh berapa duit sih, gitu kan. Itu yang namanya cost makanan tuh gede banget. Apalagi gue yakin pasti Burger Quack pakai ingredient sebaik mungkin dengan price point yang memang mereka coba tuju gitu. Jadi jualan makanan itu, COGS-nya gede banget, kita bisa ketolong karena orang beli minum. Kita misalkan jual air mineral, harganya modal 2.000, 3.000, bisa ya, dijual ya. 10.000 sampai 15.000, atau 25.000 mungkin, benar, gitu kan. 500% malah tuh ya, 500%. 500-600% gitu, bisa gitu. Nah, kalau nggak ada dine-in, yang beli aqua siapa, Pak? Lu kalau Gojek, misalkan lu Gojek Burger gitu, lu kira-kira GoFood ke kantor lu pakai minum nggak? Atau lo Gojek apapun deh, lo beli bakmi gitu, lo beli bakmi meminumnya nggak? Gitu. Ya agak aneh sih ya, itu nah, sama mineral waternya mas gitu, akhirnya repot amat gitu, sama es manis kan, gitu. Iya lo biasa kan minum ya minuman di kantor lo aja, teh manis atau air putih cukup lah, yang penting makanannya gitu kan. Nah kalau lo mau nolong sebuah restoran F&B, coba lo sekarang mulai beli minuman. Jadi apa ya? No dine in itu berpengaruh banget karena orang nggak beli minum, Pak. Jadi COGS itu gede banget.
Gokil, gokil. Kalau gue sih itu ya, ya jujur aja emang itu. Benar. Tapi udah sekarang udah membaik nggak, Sam? Better, way better, jelas. Ya, dengan 75% segala macam, ya orang mulai dine-in segala macam itu nolong banget sih ya. Gue juga secara pribadi dari Lawless mulai mengkampanyekan orang untuk mulai dine-in lagi. Misalkan kayak kita udah bisa ada smoking areanya mulai nyala lagi, atau misalkan tempatnya tuh di disinfektan segininya loh, apa segala macam. Jadi lo kalau dine-in nggak perlu takut lagi, and so on lah. Iya. Gitu. Orang-orang perlu safety itunya juga ya sebenarnya. Iya. Benar. Gokil. Mas Firo gimana, Mas Firo? Oh, Mas Firo kayaknya tenang-tenang aja nih. Apa PPKM? PPKM di awal. Kalau gue bisa kabur, gue kabur sih sebenarnya. Malas banget gitu. Gue inget banget. Hancur banget loh. Bisa dibilang hancur banget. Semuanya hancur gitu. Tapi gue inget banget satu. Jadi kayak sebelum PPKM kita udah dapet info-infonya kan. Minggu depan bakal sekolah ditutup, resto ditutup. Awal-awal itu gue inget. Terus gue cuma ngumpulin anak-anak gue. Semuanya itu. Tapi udah full masker segala macam. Udah ketakutan. Kita ngumpulin besok-besok. Kalau kita tutup mendadak, ikhlas ya gitu. Besok-besok. Kalau gajinya cuma 25%, ikhlas ya gitu. Terus mereka juga, iya pak, gak apa-apa. Tapi mereka pada semangat gitu. Terus ngelihat semangatnya itu yang ngebakar gue juga tuh. Ngebakar dalam artian, wah ya udah nih. Kita jualan aja online gitu. Udah siap gitu. Karena kan bakal nodain. Jadi segede-gedenya jualan online mungkin semua juga ngerasain lah. Minuman gak ada yang beli, terus ditambah lagi ada potongan dulu, margin mungkin segini. Zaman PPKM mau dine-in, orang beli online, margin jadi segini. Ditambah lagi gak beli minuman, pokoknya tipis banget lah gitu. Tipis dalam artian setipis-tipisnya. Secara rame-ramenya pokok kalau jualannya cuma online tetap juga jungkir balik gitu. Betul, temen gue juga balik kemarin, not even kayak kita delivery gitu, deliverynya gak laku, akunya di Gojek, karena di Gojek dia bisa promoin kan, promosi online-nya gitu. Nah itu sampai yang UMKM kecil kayak PHD aja kena, apalagi kita gitu, karena dia laku. Apalagi kalian ya yang retail raksasa ini ya. Betul, kita kan chain resto, betul. Benar. Bangke. Iya, itu semuanya kena, hampir nggak ada yang nggak kena. Terus kalau terus banyak banget yang bilang, wih, kayaknya Birger nggak kena deh, Birger nggak kena, nggak masalah ya kalau lagi PPKM, PSBB, kok buka cabang terus? Enggak, itu gertakan aja, marketing kita buka cabang gitu. Sebenarnya kita plus juga, belum gajian, 3 tahun dari Birger, bukan kita belum gajian, nggak pernah di sini. Jadi itu marketing aja. Demi gitu. Getakan-getakan itu ya. Betul. Wah, ini kayaknya laku nih gitu. Ini buka outlet terus nih, setiap SBB. Emang itu marketing aja udah. Sesimpel itu sih. Makasih. Belum gajian tapi handphonenya ini ya, warnanya biru Carolina. Blue apa, Wir? Dimit, Wir. Lumayan berat. 1 tera itu. Soalnya. Atau tera, gokil. Lo gimana, Mas? Kalau lo, Mas, kemarin Mas pandemi, Mas. Kalau ini pertanyaannya mungkin agak aneh buat gue, soalnya kita justru bukanya kan gara-gara pandemi ya. Jadi, ya karena awalnya sebenarnya waktu kita buka, kita berpikirnya tuh emang kita bakal jadi burger yang online kok gitu. Nah, cuman seiring dengan PSBB mulai mereda, kita buka itu kan udah 5 bulan setelah pandemi dimulai Indo ya, jadi sebenarnya tuh udah boleh dine-in tapi kapasitinya nggak maksimum. Sementara kayak tempat kita kan 9 orang, bayangin kalau cuma boleh 50% berarti cuma boleh 4,5 orang yang makan, tuh sedih juga gitu. Nah cuman akhirnya karena tempat kita kecil, jadi biasanya tuh yang datang emang dia udah temenan sama temen-temennya, nggak tahu kalau makan tempat lain tapi ketemu orang lain, jadi emang datang tempat kita gitu. Dan sebenarnya sih kalau dibilang pandemi kita gimana, nah yang pertanyaannya malah kalau nggak pandemi kita gimana? Iya, berarti itu ya, gue belum ngerasain yang full course kayak apa ya? Belum. Jadi agak bingung nih kalau jawabnya. Merendah lagi, kayak mas-mas. Iya. Tapi dia lagi pandemi aja, dia belum pernah ngerasain fullnya, dia banyak senyum-senyumnya loh masuk Mas Wiro, ya kan? Benar, berarti kan benar. Aman kan, gitu. Aman, sampai buka cabang lebih besar, tandanya. Aman. tapi gue boleh nanya nggak, kalau misalnya kayak gini,
skena burgernya tuh sebenarnya gimana sih kalau misalnya di bukan skena, gue bicaranya lebih kayak community-nya lah ya. Community-nya artinya support system satu sama lainnya gitu. Apakah gue nggak di situ gitu ya. Apa kalian solid punya support system satu sama lain, saling support atau gimana, atau during pandemi ini saling bantu atau gimana gitu. Terus apa namanya skenanya gimana di antara kalian gitu ya. Ngejaga okay. supaya bisa tetap sustain terus dan bisa tetap ada terus tuh skenanya gimana sih kalau para burger mania ini? Kalau gue sih setahu gue nggak ada satu community yang official yang memang kita tergabung di dalamnya ya. Maksudnya kalau emang spesifik ke burger gitu, nggak tahu ya. Apalagi ada gue nggak diajak, gue tahu juga. Tapi setahu gue nggak ada. Tapi dari satu entity ke entity lainnya, dari satu restoran ke restoran yang lainnya, apalagi kemarin pandemi, gue kerasa banget ini sih saling supportnya gitu. Maksudnya si Wiro punya satu media F&B situ rubber. Dia juga ya meliput gue, dia memajukan gue juga. Selain dia memajukan restorannya dia sendiri, memajukan kue juga mungkin dan yang lain-lainnya gitu. Itu menurut gue satu hal yang kita perlu gitu. Kadang-kadang orang tuh suka lupa kalau misalkan kita butuh layer-layer lain atau segala macam sarana pendukung di sekitar restorannya gitu. Orang terlalu fokus sama pengen bikin restorannya gitu. Betul. Gue pengen jadi chef, gue pengen jadi restoran owner, gue pengen jadi restorator atau apalah itu istilahnya. Tapi medianya apa segala macam tuh nggak ada regenerasi gitu. Jadi ketika ada turaber segala macam sih, gue sangat happy ya kalau misalkan di masa-masa seperti ini masih ada orang mikirin media di mana media-media pada mati. Wah ini Wiro gila juga nih, duitnya berapa miliar nih, hebat juga nih, enak gitu kan? Pesugihan. Iya bisa jadi kayaknya. Bisa dilihat dari handphonenya aja berat soal itu handphone. Ya, asli. Satu tera mas. Langsung kepikiran gaji art director. Proyek cuci duit ini udah pasti banget. Udah pasti gitu kan. Ya, udah pasti. Kalau nggak jual ginjal lah minimal. Iya gitu. Jadi ya kalau gue sih ngelihat apa ya, kayak si restoran-restoran ini berikut pelakunya gitu. Contohnya misalkan si Giorgio, Wiro, dan Respati, dan lain-lain. Dia mikirin infrastrukturnya juga gitu. Jadi for us by us lah gitu, bisa dibilang. Ya lu nggak cuman lu berada di situ, tapi lu juga mensupport segala macam yang di sekeliling lu gitu. Cakep. Itu keren sih. Cakep. Oh keren banget, kudos Mas Wiro nih, membanggakan banget deh. Gue sampai terharu denger cerita Semi nih, gokil. Lu bikin media itu karena pandemi ini atau emang gimana tuh, Ro? Ya betul, pas pandemi. Jadi balik lagi gimana? Gue susah banget. Gue kan bukan orang-orang yang terkenal gitu ya. Jadi gue kalau mau promo ya gue nggak punya medianya gitu. Terus gue bikin itu, gue coba yang paling susah tuh F&B jualan gitu. Karena kan pandemi, rata-rata tuh orang lagi pada masak di rumah tuh, semua lagi jadi chef rumahan. Beli frozen food terus masak di rumah pada saat itu lah ya, di tahun pertama. Cuman di luar negeri juga gitu, chef aja masak di rumah, terus orang bikin kopi di rumah. Nah, gimana nih warung-warung jualannya gitu. Nah, salah satu kepikiran gue bikin media ya bantu teman-teman, semuanya gratis, yang mau apa semuanya juga bisa gratis ke kita gitu. Tapi platformnya tuh mewadahi semua orang-orang sekitar. Yang gak usah jauh-jauh lah, yang gue kenal-kenal dulu aja lah gitu, Merespati. Dan gue gak pernah pilih-pilih, terus di situ kan ada orang yang kerja juga, ya lu pilih aja deh brandnya apa aja, Pak, nih ada Lolos Pak, kayaknya bagus nih Pak, yaudah gue liat Pak, ada Quark Burger, Quark juga anak-anak yang sebut gitu, yaudah gak apa-apa gitu. Maksudnya biar apa ya, ya bener kayak tadi kata saya, ini belum ada community yang benar-benar untuk berdoang, tapi kita saling support gitu. Saat itu gue baru kenal sama yang lain-lain juga gara-gara Turaber gitu, kenal sama Potohead, kenal sama yang lain-lain, dan mereka juga appreciate dalam artian ya kita butuh banget nih kayak gini, gak ada yang mempersatukan gitu. Jujur itu balik lagi ke pattern gue sih, si Respati itu orangnya humble banget gitu, semua orang kayaknya di DM-in. Semua orang di DM-in sama dia, jadi semua orang ngerasa akrab gitu sama dia. Jadi dia semua, dia approach ke orang semua di DM-in, semua di DM-in. Dan emang didatengin, dia datang ke Quark Burger juga udah gak sekali dua kali, udah sering banget gitu. Gue aja pas dia ajak ke Quark, apaan sih malu, gue bener orang tahu itu sayang kita, ngapain kita support, itu saingan banget tahu. Gitu. Saingan banget tahu, gitu. Gue kan orangnya kompetitif ya. Jadi tadi yang memakai handphone lo yang satu tera itu ya, mau jadi. Tapi keren sih.
Tapi keren sih Ro, maksud gue ya itu sih kayaknya memang memang buat bisa bikin sebuah komunitas bisa lebih sustain atau lebih besar lagi gitu atau lebih panjang nyawanya memang harus ada yang jaga sih. Which is yang lo lakukan sebenarnya very noble. So thank you for that. Keren banget men gitu. Gue enggak apa namanya? Lo beyond burger lah jadinya ini. Waduh. Community menjaga community sama pesugihan tadi ya kan. Benar. Bawa banget pesugihan. Gue sering bawa bandeng mentah ke gudang gede. Oh, gimana Mas? Any thoughts? Kalau gue sendiri sih sejujurnya sama sebelumnya belum pernah top itu FNB jadi nggak tahu. Cuman emang yang gue rasain ya benar kata ya Wiro itu emang ada kalau dibilang kita 100% ya sama-sama jualan burger. Tapi kalau untuk gue pribadi karena bisa dibilang mungkin pas kita itu karena bukan dari FNB bisa dibilang nobody lah untuk nge-reach kayak Lawless, kayak nge-reach burger. Padahal mungkin tujuannya emang kayak kenalan aja gitu loh, supaya kayak gimana sih serupanya kita sama-sama jualan makanan, mungkin spesifik makanannya sama, tapi kita gak bersaing lah, karena kan setiap brand pasti punya marketnya masing-masing gitu. Kayak misalnya ngomongin sepatu gitu ya, Nike ya udah pasti ya Nike aja gitu, Adidas ya Adidas aja gitu, mungkin gak perlu terlalu pusing nanti pindah kemana, kalau gue pribadi sih kayak gitu. Nah, Liro sama Respati ini emang datang tanpa Amri emang terus ngajakin kita mau nggak direkamin nih di Turabar gitu. Jadi menurut gua yang gua rasain pribadi sih di industrinya kita benar-benar saling ngerangkul sih. Dan itu menurut gua adalah hal yang sangat mengejutkan gitu. Terutama di industri yang rata-rata mungkin orangnya saling tikung menikung ya gitu. Gua sih nggak ngerasain itu kalau pribadi gua, nggak tahu dari yang lainnya gitu. Jadi semuanya welcome, kita main sama. Nah, punya supper juga sering ngeliat sesuai, gue juga sering supper, gue juga sering ke burger. Pernah ke Lawless gak? Lawless pernah, pas baru buka, nyobain. Itu, karena kan dulu burger itu kalau gue pribadi pertama kali nyobain yang gak fast food itu Good's Burger sebenarnya. Jadi karena gue kerja di sana juga, soalnya ada diskon karyawan kan tuh lumayan tuh. Jadi beli tuh Coffee Rock Burger. Nah, abis dari situ emang pernah di satu titik di hidup gue, pingin banget gue nyobain burger-burger yang ibarat kata nggak mainstream lah gitu. Jadi pas pertama kali Lawless buka tahun 2017 itu gue main langsung. Okay. Cuman nggak bisa sering-sering ya? karena ayam panggang yang muter-muter itu enak ya. Lawless chicken. Masih ada loh Pak, dan makin gede loh. Gila loh itu ayam. Ekspansi, Ekspansinya gila. Gue mau nanya ini terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini dari perspektif kalian. In the next future, menurut kalian skena burger di Indonesia bakalan gimana lagi ya gamenya? Perspektif kalian lagi. Gue nggak tahu sih kalau misalkan yang berhubungan sama kayak PPKM segala macam semuanya masih wait and see ya. Tapi kalau untuk si burgernya sendiri sih gue bilang sekarang justru lagi seru-serunya sih. Gitu. Kalau gue ngelihat dari Quack, gue ngelihat dari burger dari teman-teman di belakangnya gitu ya, kayak mereka bisa mengubah yang namanya persaingan murni jadi persaingan sehat gitu. Maksudnya saling support. Itu community gitu. Iya, maksudnya kemarin mungkin pandemi mungkin ada kayak blessing in disguise gitu ya. Jadi kayak kita jadi apa ya, agak in a way mungkin bisa dibilang saling support itu bisa dibilang kayak solid atau apa gitu ya. Tapi gue sempat ngobrol sama si Wiro kayak misalkan, wah jangankan kita cuman mulai tag-tagan doang di Instagram, kayak collab juga seru nih Wir. Misalkan gitu. Udah sempat ada obrolan terus sama teman-teman yang lainnya juga yang mungkin non burger gitu. Jadi kalau gue pikir sekarang sih lagi seru-serunya sih gitu. Ya gue nggak tahu ya kalau 1 tahun 2 tahun ke depan, harapan gue pastinya iya gitu kan. Tapi ya gue sih sama teman-teman yang lain sih ngerasa kayak gimana caranya supaya bisa lebih seru lagi. Mungkin ada festivalnya mungkin, atau mungkin ada tournya mungkin keluar kota misalkan. Ada ya, maksudnya kalau kita beli t-shirt, lo beli di Tokopedia, besok nyampe lo udah bisa beli gitu kan. Burger atau mungkin kue kan orang harus datang langsung gitu. Nggak ada salahnya kalau misalkan kita nyamperin orang keluar kota dan lain-lain gitu kan. Keren-keren Sam. Terus sih, mudah-mudahan. Kita bawa roadshow gitu ya, kalian misalnya. Gitu, roadshow, kan,
Tolong Bright Spot didengar. Itulah. Mungkin tahun depan kita bisa lakukan itu, ya nggak guys? Ya kan? Kode lah ini. Bright Spot. Semacam kode keras ya, kode keras. Bukan kode keras, minta malah minta. Bukan kode keras. Tuh Hogi bilang let's go, ayo Gi, jadiin Gi, cakep nih Gi. Mau dibikinin deck-nya enggak nih? Gua lagi buka. Gila rajin banget. Oh, di iPhone baru itu bisa langsung bikin deck gitu ya? Soalnya berat, 1 tera. Oh hebat, 1 tera. Iya. Waktu zaman gua kuliah. Iya, waktu zaman gue kuliah, kalau gue punya harddisk 1 tera, itu isinya pasti gak bener. Ini gue gak tahu nih, Wiron, isinya apa. Ini gak bener juga. Jangan-jangan. Tapi sekarang semua udah online, Pak, cloud. Jadi gue premium, platinum lah, pakai yang platinum member lah. Download torrent tuh. Biar nge-hang, Pak. Biar go live, di go live, jadi gak nge-hang. Kalau buat Mas sama Wiro gimana? In the next future Burger King bakal kayak apa sih, men, ekspektasi kalian? Burger King ya, kayaknya nggak bisa dibilang setahun dua tahun, kayaknya masih 20 tahun depan kita masih survive. Amin. Makin kuat gitu. Amin. Makin solid ya. Betul. Maksudnya gimana? Kalau di Jakarta kayaknya makin berkembang terus ya, nggak tahu gue ngelamnya kapan. Ini salah satu yang paling gila sih menurut gue. Masih kan tumbuhnya tuh udah benar-benar kayak serum di atas kayak kebo gitu. Antas lo ketawa mulai, Mere. Dempet banget. Udah terlalu dempet dan numpuk gitu. Terus, ya kayaknya berita bagus juga gitu. Jadi orang kayaknya bisa apa ya, lebih bisa pilih gitu. Ya. Makin banyak menurut gua makin segmented. Ya. Menurut gua ya. Makin banyak tuh makin ngerucut gitu. Dia balik lagi, enggak lah, pasti lolos paling pertama. Dulu tuh lolos yang pertama kali bikin ngebum. Nah, kencence itu pasti bakal lolos gitu. Enggak sih, gua tingkuak banget. Gua pengennya nyaman, gua pengennya duduk santai, gua pengennya ngobrol. Yang masak ngerokok gitu, attitude-nya tawa-tawa mulu gitu, kan? Yang masak ngerokok tuh tadi. Lagi masak ngerokok gitu, gokil. Kayak orang naik motor ngerokok tuh, gue gak masuk akal. Orang naik motor ngerokok, gimana ceritanya? Ya itu yang gue bilang, makin segmented, jadi makin kepilah gitu. Mungkin yang ada fansnya Burger Banger ada. Dan sampai sekarang Burger Banger masih antri. Oh, gitu. Masih bos Bintaro gokil sih Burger. Masih. Kalau masih ada kita nih Duima ya. Duima kita betul, masih. Betul, Duima aja masih gila fans, banget kan. Nah. Oh, gila, iya. Kadang gua habis nyalon di Anita baru ke Duima. Bangke. Gue pikir lo capster, gue pikir lo capster di Anita. No. Hemas biasa. Iya. Kalau menurut gue masih bertumbuh ya, apalagi komunitasnya kuat, terus satu sama lain saling teguran apa segala macam, butuh apa kayaknya masih tektokan gitu. Masih tektokan banget kayaknya. Enggak tahu kalau zaman pandemi ini musuhan bener, kayaknya bener, bos. Karena kan pandemi kayaknya sama-sama bener, nol kan. Bener. Kayaknya enggak ada bos, enggak ada karyawan, semuanya ngopi sama. Iya benar. Jadi mau teguran gitu kan. Kalau dulu kan bos mana tahu sama karyawan. Sekarang kayaknya udah gitu. Karena susah semua ya. Benar, levelnya sama, terus jadi makin kuat, ya udah kedepannya kayaknya bakal makin kuat. Keren. King Masta gimana, King Masta? Kalau menurut gue pribadi sih, justru ya gue setuju. Pastinya kan nanti bakal keluar terus ya. Tapi harapan gue sih ya semoga bisa tetap survive dan bertahan gitu loh. Jadi amin. Ya kayak... Amin. Jadi bukan cuman kayak... buat survive pandemi terus nanti tutup atau kayak gimana. Kalau bisa tuh ya kita bikin paguyuban lah, Wir. Lo sebagai ketua lah, gue. cocok ya. Karena HP lo paling berat, Wir. Bikin jaket dulu gimana? Bikin jaket. Pakai face gitu, pakai face ya. Kalau jaket produksi sama gue, Wir. Gak lah, gue kayaknya lolos. Kayaknya lebih bagus kualitasnya. Lagian dari lu, sablonnya luntur dan sama lu. Pakai plastisol, jujur copot. Tahu sih print-printan, tapi nggak luntur juga dong. Tai. Gue punya lolos sama Po, bagus banget loh bahan sama sablon. Sorry gue jadi milih nih. Sorry gue jadi milih. Terus. Oke guys, ini kita udah 1 jam 15 menit ngobrol malam ini. Thank you banget udah mau join Bright Spot Convergence tahun ini.
Thank you banget udah sharing insight-insightnya, thank you banget udah sharing stories-nya, dan best of luck buat kalian semua. Semoga thank you. Semua budayanya makin jadi, makin sukses. Kita passing through this pandemi dengan getting bigger, getting stronger lah ya. Amin. Thank you. Okay, guys. See you guys soon. Sampai ketemu ya. Thank you banget ya waktunya. Bye. Bye.